Assalamualaikum, jumpa lagi sama aku si kecil. Kali ini aku mau masak. Aku mau masak ini saudara-saudara. Ini tuh kayak kalau di Indo tuh kayak apa ya? Blonceng atau nggak blonceng? Kayak labu air, labu panjang kayak gitu. Ini kayak begini, aku udah potongin kayak gini, kupas, terus cuci, potongin kayak begini. Terus ini aku di sini udah ada bumbunya. Ini ada bawang putih, bawang merah, cabe, satu buah tomat, sama paprika. Sini aku udah taruhin. Ini ada garam, penyedap, sama gula merah. Terus aku mau ongseng pakai ikan teri. Nah, sekarang kita mulai. Sekarang kita mau panasin minyaknya dulu. Habis gitu kita tumpuk ini semua bumbunya. Kita masukin. Kelihatan. Kita masak bumbunya sampai harum. Habis itu baru kita masukin ikan terinya. Ikan terinya nggak usah digoreng dulu. Jadi dia nggak kering banget. Kita goreng dulu. Aku kalau masak itu nggak suka yang diulek bumbunya, jadi aku masuk males juga ya. Jadi bumbunya itu semuanya aku iris saja. Ini kita masukin sekarang ikan terinya. Kita aduk lagi, baru nanti labunya kita masukin. Masukin simpel aja dan cepat mateng. Ini udah kayak gini, sekarang kita masukin ini ya, banyak banget. Ini aja masak banyak, kan bisa dikasih sama temen. Ada temen yang bisa masak misalkan Indo, kita mau kasih sedikit air dulu. Nah, baru kita aduk, habis itu kita tutup biar cepat matang. Kita masukin ini bumbunya, bawang merah, garam, sasa, sama gula Jawa. Banyak banget, sengaja. Sekarang kita tutup sebentar. Sampai
sampai matang. Lombok, abis itu kita mau kasih tambahkan sedikit kecap kecap manis sedikit aja jadi nah udah deh. Udah matang kasih labunya udah matang, kita matiin kompornya terus kita taruh di piring. Kayak begini, ini hasilnya oseng blonceng atau labu air tumis pedas ikan teri. Nah, cukup simpel dan mudah, gampang banget, cukup 10 menit tadi udah mateng. Oke, kalau kalian suka sama video aku, kalian boleh like, komen, dan subscribe. Kalau kalian gak suka, kalian boleh tinggalin jempol ke bawah. Oke, sampai ketemu di channel aku selanjutnya. Bye-bye, assalamualaikum.